Zero adalah pendatang tanpa izin. Gambar tu di screenshot oleh salah satu peminat kita orang. Mungkin dia cakap kita berhak tahu benda itu, jadi dia hantar. Jadi saya tak layan lagi, saya cakap okay. Lepas tu yang saya tak pasal dia apabila benda tu sengaja diviralkan. Lepas tu ada netizen-netizen pula komen, ada juga yang backup kita orang. Jadi saya rasa benda ni saya nak ketengahkan sebab benda ni sangat sensitif tau pasal PKI dekat Sabah ni. Jadi kami tak nak dilaburkan benda-benda tu. Jadi bagi saya tak, pihak yang membuat macam ni memang sangat tak bertanggungjawab. Sudah jumpa dengan pemilik akaun sudah? Okey, pemilik akaun tu masih lagi dalam kesihatan. Tapi yang satu tu susah sangat nak detect sebab dia guna fake account. Ada dua orang. Okey. Okay. Okay, kita buat, saya buat dekat balai polis. Di mana? Di alam. Ya. Saya tidak tahu sebab saya tidak mau kacau dia orang. Oh. Saya boleh handle. Apa yang paling teruskan benda tu dibayarkan? Okey, apabila benda tu diviralkan, saya rasa macam impact dia sangat tau. Muka kita orang dah lah memang, kalau kita tengok kita memang orang Malaysia. Tapi muka kita orang ni banyak macam dekat Korea. Jadi saya rasa dia impact bagi kita orang dan tak sesuai lah. Saya tak suka. Sedang family kita orang dekat Sabah cakap apa? Okey, family kita orang apa sudah orang terasa kan. Jadi tapi alhamdulillah banyak juga komen-komen orang bagi kita semangat, ada cakap orang lain sangat fokus dengan MLM. Tapi saya tak boleh fokus. Saya tak boleh fokus. Benda tu lebih kurang mengayomkan kita orang. Betul. Tapi you memang nak cari orang di sebalik tak sana dia. Yes, saya nak cari orang tu dan kalau boleh you buat permintaan kepada maaf. Maaf. Ada kemungkinan nak saman tak orang tu? Kalau dia berkeras, tapi sebelum ni saya ada WhatsApp dia, saya ada messenger dia dekat Facebook. Okay. Dia balas. Dia balas tapi terus dia block saya. Okey. Apa dia balas tu, dia balas? Saya cakap dengan dia, okey, dia cakap apa tu? Kumpulan korang ni mencarut, kumpulan korang ni mencarut, muka korang ni macam tu. Lepas tu saya tak gelak langsung dengan lawak korang. Dia buat macam tu. Okay, jadi saya DM dia, okay, kalau boleh saya nak jumpa awak, saya nak buat awak ketawa. Lepas tu dia balas. Oh, dia balas. Dia balas. Dia cubalah buat saya ketawa terus blok. Saya melayan semua benda ini meruah. Betul. Faham. Saya tidak mau. Masa kami tidak tahu. Saya tidak mau nanti orang lepas ini cakap, kita bahan jelas zero ni, tak ada apa-apa ni. Jadi saya tak nak benda tu. Biar saya tanggung. Macam dorang-dorang tak tanggung, takut. Sebab dorang ni memang muka tak ada tahu baru. Tapi bila orang jadi, Dia ingat orang ini pesan ke korang berkomunikasi dengan pengikut yang biadab di dalam media? Yes, ini first time. Sebab sebelum ni, saya biarkan saja orang komen-komen dekat YouTube. Sebab sebelum ni, kita nampak komen semua positif. Tapi selepas beberapa tahun ni, dia makin jadi. Saya rasa dia cakap, zero ni kita bahan je lah, orang tak ambil pun, langsung pun. Tapi dia dah menyentuh pasal maruah. Lepas tu dia post kat dia gambar, lepas tu letak lagi macam tu, caption macam tu, memang saya cakap ni memang sangat kurang ajar.